Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official. Pada hari ini Bagas berada di loket seperti biasa RS Kota Palembang ya. Malam ini Bagas sedang menunggu ALS dengan nomor pintu 270 yang mengambil trip Medan Jogja teman-teman ya. Info posisi 270 sudah berada di lewat dari Pangkalan Balai teman-teman ya. Kurang lebih ya 30 km lagi lah sampai di Kota Palembang teman-teman ya. Malam hari ini kita bersama Pak Rumo, Papa Bagas, dan ada Pak Ketua Malam ya. Ini loket belum terlihat sewa ya. Kita doakan nanti LS270 mendapatkan tambahan sewa dari Kota Palembang teman-teman ya. Nomor telepon dari LS Palembang. Teleponnya 0711-42-12-15 teman-teman ya. HP-nya 0812-7853-367. ALS Kota Palembang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang, seberangan sama Indomaret ya. Sebelah Indomaret ada loket Sipir Kenoli ya. Sebelah ALS ada Rosalinda, dan di sana ada Simpatistar, abis itu PM Toh, Laju Prima, Hayiba Putra, Putra Remaja tuh teman ya. Di sana ada Sari Mustika ya. Suasana Jalan Soekarno Hatta sudah dicor ya. Ini ya, teras sudah dicor ya. Perjalanan raya ramai lancar teman-teman ya. Tungguan info terbaru dari LS270 sudah merapat di ALS Kota Palembang teman-teman ya. Loket lebih tepatnya sudah berada di terminal Lalang Lebar KM12 ya. Artinya ya sekitar nggak sampai 5 menit ya kalau nggak macet di sana ya. Cuma ya sih harusnya 5 menitan sampai di loket ya. Dan juga LS270 ini konvoy sama 350. Jadi infonya LS270 di depan ya, 350 di belakang ya. Konvoy menuju arah Kota Pogat LS Kota Palembang teman-teman ya. Ini ada satu unit LS270 merapat di Kota Palembang. Jok di Solo teman-teman ya. Oh iya unitnya ya. Hampir. Oke, langsung terus sudah masuk ke dalam loket Kota Palembang ya. Nanti ntar lagi di belakang ada LS350 ya Bang Habibie. Langsung mau cek unit teman-teman ya. Diganjal dulu. Bang John tidur teman-teman di bagian belakang. 350
Tiga mau lu tuh ya. Trip mana? Malang ya? Malang. Mana hari paling? Hah? Hari. Hari Kodok. Hari Kodok. Itu anak paling hari ya? Oh, kemarin saya dikasih cerita sama yang bawa bis itu siapa nama paling? Yudi. Udin. Udin 398. Surabaya ya? Surabaya. Oh iya, mana balik itu. Oke, jadi masih dia bawa balik. Hmm? Masih bawa 398. Masih mau masuk itu kurang ya? Mau masuk juga. Sudah lagi. Untuk kalau Surabaya sama Surabaya, Bapak dari Medan. Ke anak. Kalau dari Medan malam ini kalau dari Medan. Dari Surabaya. Kalau dari Surabaya subuh biasanya. 7 jam 8. Harap, mana sih Rinanya? 98 Surabaya. Sudah lewat ya? Ada Pak Alex. Ini cucu dari itu tuan ini dia LS 270 tuan-tuan ya. Untuk kena LS 270 langsung bersihin dalam ya. Aman. Main terus itu. Jalan kayu ini mereka. Belum baru ini aku jalan kayu. Oh baru ini. Baru ini lewat kayu. Perdana. Iya kan sekarang rata-rata bus kan lewat kayu sekarang. Kalau mau motong ke tol kan. Enak jalan. Enak jalan ya. Kita lantaran belum biasanya. Iya, memapal kan. Tapi jalannya enggak kayak gini, enggak ekstrim kan. Ya ekstrim juga, tapi jarang-jarang enak dia. Enak, lebar. Iya. Okay. Model belum pernah. Anak pura marah-marah juga situ. Enggak mau masuk rumah di sini. Kita kerasan. Nah, gitu dia. Jadi kalau di pasar minggir ya. Oke. Okay. Ya, sepan malam kita hari ini ya. Bisa ada di rupanya kerupuk khas Palembang Kodona 30 Amanda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.